Setelah tadi kita sama-sama menyaksikan perkenalan dari Mayoret SMP 2 Bumi Ayu, kita akan menanyakan atau bertanya tentang beberapa pertanyaan yang akan diajukan oleh kita. Langsung saya akan bertanya pada Mbak, siapa ya tadi namanya? Mbak Moza. Mbak siapa? Moza. Mbak Moza, bagaimana perasaan Mbak Moza setelah terpilih? Kan pasti melalui seleksi yang banyak. Nah, bagaimana perasaan Mbak Moza setelah terpilih menjadi Mayoret? Senang dan bangga karena bisa menjadi salah satu Mayoret SMP Negeri 2 Bumi Ayu dan memimpin Marching Band SMP Negeri 2 Bumi Ayu. Untuk Mbak Dewi sendiri, gimana perasaannya? Saya bangga bisa dipilih karena saya dipercaya untuk mengkoordinir semua divisi. Perasaan saya sangat senang sebagai Mayoret karena saya bisa mewakili Marching Band SMP Negeri 2 Bumi Ayu dalam ajang Karnaval Kecamatan Bumi Ayu. Sangat senang karena dari sekian banyaknya siswa di SMP Negeri Bumi Ayu, saya yang terpilih menjadi Mayoret utama. Bagaimana Mbak Silva untuk perasaannya terpilih menjadi Mayoret? Saya senang sekali karena dapat diberikan kepemimpinan untuk memimpin barisan yang dapat mengharumkan nama sekolahnya. Apakah sebelum menjadi Mayoret di SMP 2, apakah Mbak Silva mempunyai pengalaman sebelumnya? Pernah, saya pernah menjadi Mayoret pada saat kelas 5. Dampak apa pengalaman tersebut untuk menjadi Mayoret di tahun ini? Baik Bapak, dampaknya yaitu saya menjadi lebih percaya diri dan saya diberikan banyak sekali dukungan dari Pak Guru-Pak Guru seperti Pak Yayan, Pak Zaldi, dan Pak Guru lainnya untuk menjadi percaya diri memimpin barisan-barisan yang akan mengharumkan nama sekolah kita. Untuk Mbak Gita sendiri, apakah latihannya mengalami kendala selama ini? Ada kendala apa itu? Gerakan. Gerakannya kurang maksimal. Untuk lagu kan ini lagu baru. Nah, kira-kira Mbak Gita bisa menyesuaikan nggak di lagu baru? Ya, insya Allah bisa. Bisa. Untuk persiapan sendiri, kira-kira dalam penampilan nanti tanggal 19, kira-kira persiapan untuk Mbak Gita tampil bagaimana? Insya Allah bisa semaksimal. Bisa maksimal mungkin untuk tampil membanggakan SMP 2 Bumi Ayu. Nah, ini untuk Mbak Safa kan ini baru masuk ya, kelas 7 ya? Baru masuk, sudah terpilih menjadi salah satu Mayoret. Mbak Safa sebelumnya sudah punya pengalaman belum? Pas SD? Belum. Berarti ini baru. Susah nggak? Gerakan-gerakan yang diajarkan oleh guru? Lumayan susah. Harapannya agar bisa tampil maksimal dan tampil bagus untuk menghibur masyarakat Bumi Ayu. Oh. Nah, ini giliran Mbak Raya. Mbak Raya kan kelas berapa Mbak Raya? Kelas 9, tapi kan pengalaman Mayoret baru pertama kali ya, ini terpilih ya. Nah, kira-kira Mbak Raya punya kesiapan apa untuk memaksimalkan gerakan Mbak Raya? Untuk percaya diri. Percaya diri terus? Mentalnya di fokus. Okay. Tapi Mbak Raya yakin untuk apa bisa tampil maksimal di nanti Karnaval? Insya Allah. Yakin. Okay. Baru saja kita selesai mewawancarai personil-personil Mayoret SMP 2 Bumi Ayu. Kita sama-sama doakan semoga acaranya berjalan lancar nanti pas tanggal 19 dari garis start sampai finish, hasilnya maksimal. Mohon doanya seluruh keluarga besar SMP Negeri 2 Bumi Ayu, guru-guru, warga, beserta wali murid SMP Negeri 2 Bumi Ayu supaya acaranya pada saat tanggal 19 nanti lancar dari garis start sampai finish untuk merayakan acara 17 Agustus yang ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia.